Dirbin Gaktip dan Dirbin Litkrim Pamfik Puspomal menghadiri sosialisasi perjanjian kerjasama PT Pertamina dengan TNI di Intercontinental Hotel Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 35 anggota Pertamina serta 13 tamu undangan dari lingkup TNI. Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik lagi antara PT Pertamina dan pihak TNI terkait pengelolaan salah satu aset penting negara, khususnya dalam bidang pengamanan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH menghadiri upacara HUT Armada 2022 sekaligus meresmikan relokasi Mako ke Armada 1 yang sebelumnya bermarkas di Jakarta berpindah ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Upacara tersebut dipimpin oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Selesai upacara dilaksanakan defile pasukan gabungan TNI Polri, dilanjutkan dengan demonstrasi aksi penanggulangan teror di laut oleh Satkopaska, kolonel senjata marinir, atraksi terjun payung, display kapal perang dan kendaraan tempur, flypass pesawat udara TNI Angkatan Laut, tari kolosal serta display drum band Gita Jala Taruna AAL. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH mengikuti rakor perencanaan dan anggaran keuangan 2 UU TNI Angkatan Laut tahun 2022 yang dipimpin oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Rakor tersebut menjelaskan alokasi anggaran tahun 2023 yang telah ditetapkan untuk dipahami oleh seluruh satuan kerja jajaran TNI Angkatan Laut. Selain dilaksanakan secara tatap muka, kegiatan tersebut dilaksanakan juga secara virtual yang diikuti oleh Wadan Puspomal didampingi Dirbinum Puspomal. Dirbin Gaktip Puspomal menghadiri acara launching dan doa bersama pagelaran wayang orang Pandowo Boyong di Gedung Serbaguna Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan yang dibuka oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono tersebut direncanakan akan dilaksanakan di Teater Taman Ismail Marzuki pada tanggal 15 Januari 2023 mendatang. Hal yang menarik dari pagelaran wayang yang akan dilaksanakan di Teater Ismail Marzuki Jakarta pada tanggal 15 Januari 2023 tersebut adalah para perwira tinggi TNI Angkatan Laut, kalangan artis dan beberapa dari tokoh masyarakat didaulat untuk memerankan tokoh utama dalam lakon Pandowo Boyong yang relevan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Giat patroli bersama Dishub tersebut untuk menindaklanjuti pelanggaran beberapa truk yang parkir di badan jalan area jembatan Siantan. Pelanggaran rambu parkir melewati batas waktu yang ditentukan pukul 9 di depan pasar Flamboyan, serta menindaklanjuti laporan masyarakat perihal kemacetan yang diakibatkan antrian pengisian BBM dan pungutan liar antrian BBM di AKR Siantan. Dalam hal ini dilaksanakan berupa tindakan penempelan stiker peringatan dan pengempesan ban kendaraan oleh anggota Dishub Kota Pontianak. Prajurit POM Lantamal 2 mengikuti upacara Hari Armada RI tahun 2022. Prajurit POM Lantamal 2 Padang mengikuti upacara Hari Armada Republik Indonesia tahun 2022 di lapangan Mako Lantamal 2 Padang. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Komandan Lantamal 2 Kolonel Mariner Andi Prasetyo, Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa Hari Armada RI tidak hanya istimewa dan bersejarah, namun juga memiliki nilai strategis dengan resminya perpindahan Mako ke Armada 1 beserta satuan jajaran, dan hal ini merupakan bentuk kepekaan TNI Angkatan Laut terhadap dinamika lingkungan yang terus berubah dan berkembang. Komandan POM Lantamal 1 Belawan mengikuti pelepasan KRI Frans Kaisepo 368 di Dermaga Penumpang Bandar Deli Belawan. Kegiatan pelepasan ini dipimpin oleh Wadan Lantamal 1, Kolonel Marinir Sugiyato, dan diikuti oleh PJU serta prajurit Lantamal 1.